ya, kepada ansas itu apa? Tujuan. Tujuan, tujuan. Dan mengenal diri dulu, baru tujuan. Akhirnya bisa kembali kepada diri, tapi dinamikanya itu terus. Tuh, menurut saya ya, ya orang bisa saja berpendapat berbeda, tapi begitulah dengan perahu itu. Dan tahan menghadapi apapun. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk sampai kepada tujuan. Dan perlu kekuatan ya, mengarungi, mengarungi hidup yang penuh segalanya ini untuk bisa sampai ke tujuan. Itu. Luar biasa. Tak tutup, sebelum kita tutup saya bantukan lagi syair perahunya. Berapa bait lagi nih? Saya tuntaskan. Tuntuti ilmu, jangan kepalang. Di dalam kubur terbaring seorang munkar wanangkir kesana datang, menanyakan jikala ada engkau sembayang. Tongkatnya lekat, tidak terhisap, badan meremuk, siksa dan ajab. Akal itu hilang dan lenyap, tanpa ada tujuan yang tetap. Munkar wanangkir, bukan kepalang suaranya, merdu bertambah garang. Tongkatnya besar, terlalu panjang, cabuknya banyak, tiada terbilang. Kenali dirimu, hanya anak dagang, di balik papan tidur telentang. Kelam dan dingin, bukan kepalang, dengan siapa lawan berbincang. La ilaha illahu, itulah firman, Tuhan itulah penggantungan alam sekalian. Iman tersurat pada hati insan, siang dan malam, jangan dilalaikan. La ilaha illahu, itu terlalu nyata, tauhid makrifat semata-mata. Memandang yang gaib semuanya rata, lenyapkan kesana sekalian kita. La ilaha illahu, itu janganlah kau permudah-mudah, sekalian makhluk kesana berpindah. Daim dan kaim jangan berubah, akhlak di sana dengan la ilaha illahu. La ilaha illahu, itu jangan kau lalaikan, siang dan malam jangan kau sunyikan. Selama hidup juga engkau pakaikan, Allah dan Rasul juga yang menyampaikan. La ilaha illahu, itu kata yang teguh, memadamkan cahaya sekalian rusuh. Jin dan setan sekalian musuh, hendak membawa dia bersungguh-sungguh. La ilaha illahu, itu kesudahan kata, tauhid makrifat semata-mata. Hapuskan hendak sekalian perkara, hamba dan tuan tiada berbeda. La ilaha illahu, itu tempat mengintai, medan yang kadim tempat berdamai, wujud Allah terlalu bitai, siang dan malam jangan bercerai. La ilaha illahu, itu tempat muhasyahadah, menyatakan tauhid jangan berubah, sempurnalah jalan iman yang mudah, pertemuan Tuhan terlalu susah. Syair perahu merupakan salah satu dari syair yang berkenaan dengan agama ciptaan Hamzah Fansuri yang hidup pada pertengahan kurun yang kedua Masehi, abad ke-16 di negeri Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam. Luar biasa, Bunda. Luar biasa, sangat indah. Dan bermakna banget gitu ya. Iya. Pak, manusia itu siapa sih? Siapa gitu. Kalau nggak hidup kan bukan manusia. Ini Bunda, sebelum kita tutup, kasih nasihat petu untuk kami Bunda. Nah, satu lagi, satu patah-patah kata terkait perahu ini. Silakan Bunda, sebelum kita makan-makan dan minum-minum. Ini apa ya, kalau perahu itu sebenarnya tetap ya, kepada ansas itu apa? Tujuan. Tujuan, tujuan. Dan mengenal diri dulu, baru tujuan. Akhirnya bisa kembali kepada diri, tapi dinamikanya itu terus. Tuh, menurut saya ya, ya orang bisa saja berpendapat berbeda, tapi begitulah dengan perahu itu. Dan tahan menghadapi apapun. Pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk sampai kepada tujuan. Dan perlu kekuatan ya, mengarungi, mengarungi
hidup yang penuh segalanya ini untuk bisa sampai ke tujuan. Itu. Enggak ada yang lebih bagi saya. Apalagi saya sudah tua. Ya itu semakin gitu. Untuk menjadi tua itu kan kita punya pengalaman ya, Mas. Kalau Mas Manu sakit sudah merasakan, betapa sembuh sudah merasakan, sendiri merasakan, berteman merasakan. Bangun malam ada teman bicara. Biasanya ya kedip-kedip, nyur kelingan, bapak-bapak, ibu, bapak, ini tanggung jawab. Tuh, tapi kalau sudah tua itu memang betul-betul ini. Dan semuanya akan tua itu. Jadi kalau belajar dari syair perahu ini, kita mempelajari hidup. Tidak akan kaget menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, dan menguji diri kita. Masihkah kamu di tujuan? Oh, iya. Bu, itu saja ya, monggo Pak Manu. Sebelum kita tutup. Ya. Jadi memang perahu itu memang sebagai sarana untuk apa? Untuk kita berangkat. Tapi juga nanti ini yang akan mengantar kita pulang. Gitu ya. Oke, itu juga. Oleh karena itu apa jangan pernah melupakan yang namanya perahu ini, karena ekologi kita di negeri ini itu adalah apa, adalah lautan seperti ini, sungai-sungai itu yang kita itu hidup dari mereka itu. Nah, perahu itu yang menjadi sarana bagaimana bisa menghubungkan antara apa hulu dan hilir. Kalau sungai tuh, nah kita tuh punya hulu, kita punya hilir, kita lahir, tapi nanti pada akhirnya kita juga akan tidak ada lagi. Nah ini yang mengantar siapa, adalah perahu ini. Kalau kita tidak punya perahu ya kita tidak akan bisa kemana-mana itu loh. Di negeri ini kita tidak bisa apa-apa ya, itu dari Sabang sampai Merauke itu yang mengantar siapa? Itu ya perahu itu. Ya, berjalan ke sana kemari itu ya perahu itu. Sampai kapanpun itu jangan pernah kita melupakan perahu itu. Ya meskipun sekarang ini ada pesawat ya. Tetapi apa? Itu perahu itu sekedar bukan hanya sarana transportasi, tapi juga itu adalah diri kita. Yang diri kita itu kan apa? Kan yang akan mengalami gelombang-gelombang samudra itu kan kita. Itu, ya. Perahu itu yang nanti akan apa? Menarik apa itu layar-layar itu? Itu mau dikembangkan, mau ditarik lagi kan itu. Nah kita kan begitu, kita punya layar ya itu, kita akan apa, kita kembangkan untuk apa nanti, kita kembangkan untuk apa ini nanti, kita tutup lagi untuk apa itu. Semuanya itu kan apa, perahu ini, tubuh kita ini loh ya, itu tolong sadari itu, bahwa nanti kita akan berangkat dari hilir, nanti akan masuk ke hulu, hilir, hulu, terus menerus, tidak akan pernah selesai ya. Nanti ketika nanti tubuh perahu kita ini pun lapuk, itu hancur, iya, itu apa, ini nanti akan disempurnakan oleh apa, oleh ombak itu. Sebetulnya kita tidak akan dihajar atau apapun, tidak, tetapi kita nanti akan disempurnakan tubuh perahu ini oleh siapa, oleh ombak dan air itu. Itulah yang sebagai apa, sarana pesucian itu, yaitu amerta kita tadi. Itu aja Mas Dori. Siap. Wah, ini pertemuan maha guru luar biasa ini.
Baik, kita sudahin dulu, nanti lagi kita sambung ya. Romo, Bunda, terima kasih banyak. Saya banyak terima kasih loh. Aku nggak ngira pada datang. Terima kasih Romo. Saya begitu di hidup menjadi bersemangat. Iya, iya Bunda. Karena ada yang mau bisa mau bersih, iya, ada yang iya mau titik-titik. Dan kadang-kadang berani membantah juga. Nanti kan gak dinamika, gak ikan. Makanya saya belajar dari Fonda, dari Dirwes itu. Kalau kamu jadi murid itu, kamu harus berani membantah saya. Kalau enggak, rasa jadi murid itu. Di situ ya, kadang-kadang kita itu masih taat kalau guru nanti di. Saking takutnya itu apa-apa, sama guru-gurunya lihat aja di banget. Kalau pengalaman kita belajar di. Saya ini tunduk kalau guru pipi ya. Tanya nggak boleh. Aduh. Nanti dulu, nanti tanya. Lali kan anak kecil. Nah, kalau beliau kalau ditak buat tulisan rencang, syair sufi bertajuk puisi perahu, tulisan Hamzah Mansuri, penyair yang dipercayai dilahirkan pada akhir abad ke-16 di Barus atau Pansur, Sumatera Utara. Terjemahannya, inilah gerangan suatu mada, menggerakkan syair lalu indah, memutuli jalan tempat berpindah, di sanalah tikar diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu, tamsil tubuhmu, jadalah berapa lama hidupmu, kahirat jua kekal. Hai muda, Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahu mujua berjakat. Itulah jalan membentuk insan. Pertuhuh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sahu dan layar. Pada beras bekal, jantanlah takdir, di saya sempurna jalan yang kahir. Perteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempat berlalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Muaranya dalam, ikan pun banyak, di sanalah perahu karam dan pecah. Karangnya tajam seperti ombak, ke atas pasir tapi tersesat. Ketahuilah oleh muhai anak dagang, riaknya rencam ombaknya karang, dan pun banyak datang menyerang, hendak membawa ke tengah sawah. Muaranya itu terlalu sempit, dimanakan lalu sampan dan rakit. Jikalau ada pedoman di kapit, sempurnalah jalan terlalu baik. Baiklah perahu, engkau berteguh, hasilkan pendapat dengan tali sau. Anginnya keras, ombaknya canggih, pulaunya jauh tempat berlalu. Lengkapkan pendarat dan tali sau, derasmu banyak bertemu musuh, seluruh rencam ombaknya canggih. Lahilah perahu akan tali yang teguh, barang siapa bergantung di situ, tentulah selebu yang tercabut. Pedoman betul perahu melaju. Selamat engkau ke pulau itu. La ilaha illallah jua yang berikut. Di laut keras dan topan ribut, hiu dan padu di belakang menurut. Bertetaplah kemudi, jangan tertipu. Laut silam perahu dalam, di sanalah perahu rusak dan karam. Sungguh pun banyak di sana menyelam, larang mendapat permata ulam. Laut silam wahid al-kahar, riak pencam pembaknya besar. Anginnya songsongan membelok sengkar, berbalik kemudi, jangan berpisah. Itulah laut yang maha indah, di sanalah kita semuanya berpindah. Hasilkan bekal kayu dan juada, selamatlah engkau, sempurna usaha indah. Silam itu ombaknya kisah,
banyaklah akan sana berpindah, topan dan ribut terlalu ajama. Pembetuli pendoman jangan berubah. Laut kuzum terlalu dalam, ombak dan buhit pada sekian alam. Banyaklah di sana rusak dan karam, perbaiki naam siang dan malam. Ingati sungguh siang dan malam, lautnya deras bertambah dalam. Anginnya pun keras, ombaknya rencang. Ingati perahu, jangan tenggelam. Jikalau engkau ingati sungguh, angin yang keras menjadi teduh. Tambahan selalu tetap dan cabut. Selamat engkau, pulau itu berlaku. Sampailah Ahad dengan masa